Ini dia momen Christian Rontini mengucap dua kalimat syahadat. Christian Rontini memutuskan menjadi mu'alaf pada September lalu. Ia mengucap dua kalimat syahadat di sebuah masjid di Tangerang, Banten. Ia memutuskan masuk Islam sebelum menikahi Amanda Gonzalez yang merupakan anak dari Christian Gonzalez. Setelah dinyatakan sah masuk Islam, Christian Rontini bersyukur dan berdoa. Ia meminta kekuatan dari Tuhan untuk menjalani hari barunya sebagai seorang Muslim. Adapun proses Christian Rontini menjadi seorang mu'alaf didampingi oleh sahabat dan keluarga serta disaksikan oleh Christian Gonzalez. Selain Amanda dan Christian Gonzalez, Eva juga hadir di acara tersebut dan keluarga Christian Gonzalez menyambut Rontini dengan sangat baik. Jadi doa terbaik untuk Christian Rontini, K-Lovers. K-Lovers, yuk join WhatsApp channel kita dengan cara klik link di bio untuk dapatkan update berita infotainment lainnya.